Oh iya, kok Mas ikut ya? Alhamdulillah. Akhirnya Mas ikut juga nemenin Nuna. Jadi paling gak ada yang nemenin kan Mas? Gak khawatir kitanya. Iya sih, tapi walaupun si Nuna jago terbang, tapi kalau dia terbang sendiri, saya juga khawatir, tak? Iya, makanya. Yuh, Mama terbang loh, nak. Aduh. Safa berani gak? Enggak. Safa gak berani. Sama apa juga gak berani kamu terbang. Gak berani. Iya. Apa mungkin ini saatnya untuk aku kasih tahu Nuna bahwa aku sebenarnya adalah Dipta? Bas! Ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Aku mau ngomong sama kamu. Apa? Aku cinta kamu. Kamu juga pasti tahu kan? Aku juga mencintai kamu, Bas. Tapi masih ada satu lagi yang mau aku sampaikan. Apa? Bagi peserta para layang yang masih berada di atas, tolong segera mendarat. Cuaca semakin memburuk. Tambah kencang lagi nih anginnya. Iya, Pak. Mil, kamu panggilkan Mil. Tugasnya mana, Mil? Hah? Sebentar, Pak. Solusinya, Mas? Iya, ya, gimana ya? Ini nggak ada petugasnya apa? Ombe! Turang! Luna! Ya Allah! Luna! Mas! Luna! Mas! Mas! Anginnya kenceng banget! Luna! Kamu tenang, dengerin instruksi aku. Bas, aku takut. Dengerin, Luna. Luna. Bahaya, bisa-bisa mereka jatuh dari ketinggian. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong, Pak. Bapak harus tolong mereka dong, Pak. Gimana, Pak, ini? Pak, itu anak saya, Pak. Tolong, Pak. Kami pasti akan menolongnya. Sebaiknya kita ke tempat aman dulu aja. Mari kita ke sana, Pak. Ayo, Pak. Thank you.
kasih ya Allah. Aku masih selamat. Luna. Kemana para lainnya, Luna? Luna. Ini gimana, Mas? Anak sama teman anak saya itu belum balik sampai sekarang dari terbang. Ini solusinya gimana? Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan kepastian. Karena tim juga masih mencari mereka. Kabar terakhir yang kami dapatkan, mereka berdua terpisah karena angin kencang, Bu. Dan ada satu para layang yang masuk ke hutan lindung. Ini yang sangat-sangat saya khawatirkan, Bu. Aku nyesel kenapa aku gak bisa keras melarang Luna untuk terbang. Padahal perasaan aku udah gak enak. Pak Jamil, tolong Pak, Bapak bawa beberapa anak buah untuk mencari Bas sama Luna sekarang sampai ketemu. Gimana pun caranya mereka harus ketemu, Pak. Baik, Bu. Umban! Mas Safa, Bu Meta. Mas! Luna mana? Cari Luna, Bu. Tapi tolong Bu Meta tenang dulu ya. Saya nggak mungkin bisa tenang, Mbak. Kalau Luna belum ketemu sampai sekarang, saya nggak mungkin bisa tenang. Oma janji ya, cari Mama sampai ketemu. Tolongin Safa. Safa nggak mau kehilangan Mama. Mbak, Oma janji. Oma akan cari Mama. Sampai ketemu. Aku mau cari Mama, Om Bas. Kenapa di sini aja sama Oma ya, Nak ya? Safa. Di sini kita tunggu Mama. Mama! Dengerin Oma, ya. Non Safa di sini aja dulu sama Oma. Biarin Om Bas nyari Mama sampai ketemu, ya. Yang terpenting sekarang Non Safa di sini sama Oma. Doain Om Bas sampai Om Bas bisa nemuin Mama. Gitu sekarang Om Bas mau jalan. Bu, saya jalan sekarang ya. Iya, Bas. Mas Bas, kamu ikut juga ya? Ya. Ayo, Bang. Kami sih. Oma! Iya, sayang. Sini, nak. Sini, nak. Oma! Kita doa ya, nak. Ya Allah, selamatkan Mama. Safa, ya Allah, kembalikan Mama Safa dalam keadaan selamat, ya Allah.
Amin. Bu Nona! 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 Bu! Bu Nona! Bertahanlah, Nona. Semoga kamu baik-baik aja selama kami belum menemukan kamu. Kita harus segera dapetin Nuna, Pak. Kita harus lebih dalam lagi masuk ke hutan. Baik, Mas. Tapi jangan masuk ke dalam hutan terlalu dalam ya, Pak. Kenapa? Karena dalam hutan masih banyak hewan buas, Pak. Dan itu membahayakan Bapak dan teman-teman. Lagi pula, Bu Nuna belum tentu juga jatuh ke dalam hutan, Pak. Tapi kami akan tetap terus mencari Bu Nuna. Kemungkinan dia terlempar, Pak. Ini hutan lindung. Pasti dalam sini banyak banget hewan buas. Kita harus segera cari Nuna. Ayo, kita cari sampai ketemu. Ayo. Ayo.